besar betul pengaruh ibu terhadap seorang anak. Saya banyak ceramah di berbagai tempat. Saya jumpai ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Itu rata-rata yang taat beragama pasti memiliki ibu yang luar biasa. Ada di salah satu kabupaten, taat betul orangnya, alim, tahajud, puasa Senin Kamis tak tinggal. Pas saya datang ke rumahnya, saya lihat lukisan foto ibunya besar sekali. Ketika saya bawa ibu saya, menangis dia, mengenang ibunya. Oleh sebab itu hubungan ibu dengan anak tidak boleh putus. Makanya selama 2 tahun itulah konek ibu dan anak. Disusukan haulaini kamilaini 2 tahun berturut-turut. Supaya apa? Supaya hubungan koneksi ibu dan anak tak boleh putus. Karena kalau tidak, dia akan menganggapnya ibunya yang lain. Siapa itu? Al-Baqarah, sapi betina. Hilang hubungan kontak. 6 tahun pertama itu hubungan kontak ibu dengan anak tak boleh putus. Muru auladakum bis salah, suruh anak kamu salat. Wahum abna'us sab'ah, umur 7 tahun. Kenapa 7? Karena 6 ini the golden age, golden emas, age umur, umur usia emas 6 tahun. 2 tahun pertama susukan, cium peluk. 2 tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, main-main. 2 tahun ketiga mulai dia menghafal surat-surat pendek. Nah, ini jangan sampai putus. Nah sekarang ibu-ibu sudah banyak memutuskan 6 ini. 2 tahun pertama dikasihnya kaleng, susu kaleng. 2 tahun kedua diserahkannya ke pakut sama bukut. 2 tahun ketiga diserahkannya ke TK. Bukan saya menyalahkan menyerahkan anak ke PAUD dengan TK, tidak salah. Tapi kalau sampai hubungan kita putus, lost contact, akhirnya dia diserahkan ke sana. Ketika pulang ke rumah dia pun tidak mendapat kasih sayang, karena ibunya asyik main Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Asyiklah main itu. Sampai ada yang mengirim ke saya, ibu-ibu dikasihnya anak selendang, diikatnya ke batang pinang. Habis itu dipotonya, lucu anak saya ya. Bagi yang suka tolong like and share. Nah, dia oleh sebab itu, na'uzubillah, peran ibu ini luar biasa. Ibu yang punya pembantu, itu saudara kita. Mereka ini kawan kita, sahabat kita untuk membentuk anak-anak kita. Oleh sebab itu, maka jangan serahkan semuanya. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar pakai materi. Memangnya kalau kamu kerja berkarir dapat berapa? Apakah dapat itu menebus kepribadian anak-anak kita? Alhamdulillah, ibu-ibu sibuk, ini tidak hari libur, tapi hari ini masih bisa hadir untuk memberikan support kepada anak-anaknya. Allah ما لنا رب سواه.